FPS Animal Revolt Battle Simulator V1.92. Cheat Super Fitur Unlimited Summon Money Unlimited. Halo Bri, ketemu lagi sama gue Miobu. Hoi. Oke, kali ini gue bawain satu update dari game yang mirip banget sama Abrit Animal. Karena minggu kemarin gue udah bawain update-nya Abrit Animal, kali ini gue pasangin dengan update-nya Animal Revolt Battle Simulator atau ARBS versi 1.92. Oke Bri, versi ini udah versi yang terbaru banget ya. Dan di sini sudah bisa gue mainin aquatic, jadi hewan-hewan laut itu sudah ada. Dan juga ada beberapa penambahan dari fitur monsternya. Oke, kayak gimana versi Habitat Animal yang lebih realistis ini, ARBS Animal Revolt Battle Simulator V1.92. Skuy. Gua mainin Human Salvation ya. Kita harus memperlihatkan kekuatan umat manusia. Seperti biasa ya, Bre. Kalau gua pakai save animal bikinan gua yang buat gua ngetes ini, gak bisa, budget exit, budget melampaui. Tapi kalau gue pakai modern human gini ya, dari dia sendiri ya, wah budget exit pun gak ada masalah dong. Wah ya, ini yang namanya kekuatan massa cuy. Start. Mental dong. Keras, bre. ARBS Animal Revolt Battle Simulator. Cheat. Keras. Super fiturnya keras. Nah, kali ini gue pengen coba begini ya. Nah, ini kan sebenarnya udah ada pembaruan ini. Gue pengen coba. Nah, apa yang terjadi ketika manusia purba yang jumlahnya banyak ya melawan manusia abad pertengahan ya, era medieval ya. Coba ya. Start. Langsung patah-patah dong. Oh ya, kentang gua nggak kuat. Wah, di bagian terdepan kelihatan ya. Kalau manusia purba gua ini banyak yang udah mulai meninggoy ya. Dan tentara ini masih lumayan banyak healthnya. Jadi ini memang masa ini. Wah, teknologi ini bisa mengalahkan masa ini. Jumlah orang tuh kalah sama teknologi. Ya iyalah ya. Alah, lu bayangin aja gitu kan, seumpama gitu ada satu negara yang semuanya angkatan bersenjata begitu ya, dilemparin satu nuklir, selesai tuh kan, selesai meninggoy. Teori massa mengalahkan segalanya itu salah berarti. Yang benar tuh teknologi mengalahkan segalanya. Ini gua ganti ya, ini gua delete mode dulu, gua hapusin ini manusia purba yang tertinggal semua ini. Tinggal berapa juta tahun mereka nih, dari era medieval sama era purba. Oke, selesai. Oke, kita pakai ini. Nah, para pemanah, ciwi-ciwi pemanah sama ini kayaknya ya, ini yang pakai shotgun ini ya, bapak-bapak shotgun Yangki, boleh nih Yangki. Reban bawa pentung kita ya. Stop. Jebret. Bentar. Gua pengen lihat dong apa penyebabnya. Atau jebret begitu sih. Bentar. Gua akan ulangin skenario yang sama, tapi kali ini gua pengen pakai si ini nih. Apa yang menyebabkan dia langsung jebret? Ya. Anjir. Karena dia ada peledaknya dong. Sabar. Gue pengen tahu loh, enggak ada. Oh, kalau gitu gue balik dulu. Gue pengen tahu panah peledaknya macam apa nih. Panah peledak macam apa ini? Kita siapin 3A ya. Ya. Ini ya. Ini kali ya. Kelihatan ya. Jelas ya. Dor. Oh iya dong.
Oh. Oh, gitu. Panah biasa pun bisa ada peledaknya. Ya ya paham, paham. Abain lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ini terakhir ya, nomor 7 ini ya, stage terakhir. Modern human tadi ini apa nih? Ini apa nih? Ciwi bawa apa nih? Ciwi bawa backpack lambangnya biohazard. Iya. Bentar. Biohazard ya, senjata nuklir ya. Ini apa nih? Ini jadi masa depan nih Ciwi kayaknya ya. Tadi ya ilang mukanya rata banget. Ciwi masa depan membawa senjata tidak jelas terus logo biohazard. Ya kita banyakin aja. Karena walaupun teknologi mengalahkan segalanya, masa juga bisa membantu mengalahkan. Luar mereka ya. Mereka menempelkan diri luar gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke mode sandbox ya. Mode sandbox ini banyak yang baru. Nah, seperti biasa ya, ini sudah unlimited gold dan money ya. Unlimited gold, sandbox unlimited gold. Kita lihat ada apa aja yang baru. At new. Carnivore dinosaur ya. Ih, baru ini apa nih? T-Rex. Oke, kita buy. Oke, unlock. Apakah T-Rex-nya? Wah, anjir. Oh, enggak bisa dong. Ini harus slot machine ini. Ini harus slot tepatnya di slot machine. Ini ae. Wih, ini keren juga, cuy. Woi, kita wajib beli nih. Wah, anjir. Wah, enggak rugi. Dinosaurus apakah ada skin baru? Skin. Oke, ya ada tapi enggak sewah itu sih. Oh, iya enggak sewah itu. Ini apa nih? Carcharodontosaurus. Ini wajib main ya buat anak-anak yang hobinya dinosaurus. Oke, enggak ada skin baru ya. Ini kayaknya yang lain ya biasa aja lah ya. Modern mammals. Mamalia baru, gajah. Oke, oh ini kayaknya slot ya, kan dari slot benar. Ini lambangnya slot nih. Main slot dulu. Zebra. Oh, slot juga skinnya. Kalau ini sama juga. Pink panther ya. macan pink ya, pink tiger bukan pink panther sebenarnya. Apalagi nih? Quartz. Keren sih, bisa dibikin gitu. Anjir. Ini beneran kah? Tadi itu adalah bentuk dari apa ya, skinnya ya, sotong raksasa. Etnorkul nggak usah. Mosasaurus leluhurnya para hewan laut besar. Apa lagi ya, ini kan paus apa, great white shark ya. Ini apa ini? Ini apa sih sebenarnya? Oh, ini Great White Shark itu apaan sih? Kita lihat ukurannya sama nggak ya? Oke, lumayan. Beda di power ini pasti. Ini beda di power ini, kalau ditaruh ini beda di power. Bentar, gua pengen coba begini ya. Gua tarungkan ya. Nah. Oh iya jelas beda ukuran, tapi tadi kok sama ya besarnya ya? Sama dong. Ini ah, salmon piranha orca. Oke, satu set. Oh, orca. Kita ganti lagi di sini apa, piranha. Piranhanya kecilan. Ini gedean. Salmon bisa apa dong? Piranha. Oke. Ini sudah aquatics ya. Kita coba dulu aquatics ya. Anjir, dia bisa keluar dong. Loh, tadi keluar durinya di mulutnya. Iya, skillnya tuh keluarnya duri loh di kepalanya, cuy. Wah, lu.
mulutnya bisa ada cacing lautnya dong. Wah, ngeri nih. Wah, asli monster nih. Wah, asli monster nih. Wih. Lu lihat kan mulutnya tadi tuh. Bisa keluar-keluar gitu, cuy. Ih, ngeri dong. Ngeri, sumpah ngeri. Iya, meninggoy. Kita dia akan melanjutkan. Yang mana? Wah, ini paling beradu antara paus orca dan hiu monster. Iya. Wah, anjir. Keren cuy, sumpah. Keren sih. Saling menggigit mereka. Gua ini kalau gua adu sama chef monster gua gimana ya? Wah, keren. Wih, menang dong. Menang tipis. No, sementara no. Oke. Gua pengen coba nih ya. Gua adu sama safe animal gua. Enggak ngeri-ngeri sih safe animal gua tuh gargoyle aja yang gua kasih senjata gitu. Wah, ini patut dicoba nih. Mana safe animal gua? Nah. Wah, ini kita tes nih. Wih, manjir mulutnya keluar dong. Wah, tapi tetap dia kalah dong. Oke. Dia kalau sama senjata jarak jauh nggak bisa emang ya, karena di tangannya ada misilnya ya si animal gua itu. Ya mau gimana lagi lah, namanya senjata jarak jauh gitu kan, nggak se OP kalau lu senjata gigitan jarak dekat gitu, nggak se OP kalau senjata jarak jauh cuy. Wah, ini gua pengen coba gua samain sama apa ya? Ini goblin. Nah, ini gini, Bre. Ini kan ini masih kelok nih ya. Lu pencet yang gold ini serat. Wih, bye. Ca. Kebeli. Sik. Nah, ini gue coba sama sih. Oke. Oh, sip. Yang ini bukan dari slot. Oh, goblin skeleton, cuy. Ini apa? Goblin zombie. Ya, siap. Jadi goblin, jadi zombie goblinnya sama jadi skeleton. Gue pengen coba yang skeleton. Berapa ya? Ini apa nih kalau ini? Werewolf, Gorgon, oke. Ini werewolf ya. Ini apa ini? Buffalo apa ini? Banteng baja ya. Ini makhluk-makhluk monster mitologi semua. Hydra cuy. Kita coba ini. Tapi kayaknya terlalu OP ya kalau si Hydra ini dibantuin sama si apa namanya? Waduh, Hydra Fortress, asik keren sih. Wih, seriusan, banyak yang baru. Rugi gak main, rugi. Hey. Wajib. Bentar, ukurannya gua kurangin dulu. Itu besaran, kasihan. Nah, kita coba kayak gini ya. Start. Satu kepalan satu nyawa Hydra nih. Oh iya beneran, satu kepala satu nyawa cuy. Ini nyawanya ada banyak karena kepalanya banyak. Ngeri. Wih, gurinya keluar dari kepala hiunya. Wah, ini hiu mutan ini sumpah ini. Hydra gak punya kesempatan membalas. Wah, duri kepala hiu mutan keluar dan menusuk Hydra. Wah, aduh, satu kepala sudah meninggoy. Masih ada tersisa berapa lagi? Tiga kepala lagi. Dua kepala. Wah, ini adalah kemenangan mutlak milik hiu mutan. Wih, ngeri cuy. Wih, Hydra-nya gak berkutik ngelawan hiu mutan cuy. Wih, diputar lagi. Wah. Finish. Oh, finish, benar. Ngeri. Wah, tapi kita coba ya. Kalau gimana kalau Hydra-nya itu besar. Kita akan coba ya. Apakah ukuran berpengaruh? Jagoan kita si Yumutan akan mengalahkan Hydra? Wah, Hydra ini sebenarnya anti kroyok kayaknya ya. Gue lihat dia lebih cocok nih kalau ngelawan musuh yang banyak sekaligus gini. Ngeri cuy. Hydra kesulitan kayaknya ya. Wah, ya kan Hydra kesulitan tetap untuk menggigit hiu mutan kita. Walaupun wah, saya udah besar keren sih tapi Hydra ini.
Wah, sum. Sumprit. Nah, ini gini, Bre. Gua mau tunjukin juga gini ya. Di sini di fiturnya ini sudah ada fitur decoration. Nah, jadi begini, Bre. Lu bisa nambahin kayak ini gua mau kasih bulu ya. Wah, yuyung kita gua kasih bulu mata. Bisa. Nah, matanya, bulu mata. Wah, lucu juga ya. Lucu juga sih. Yuyu berbulu. Ini kalau seumpama yunya gini, gua kecilin ya skalanya gini ya. Terus gua gini. Direction gimana ya gini. Gua balik dulu. Nah, gua giniin, wah, yu berbulu dong. Yu berbulu asli. Tapi ada beberapa bagian yang sebetulnya mungkin ada di bagian dalam ya. Kayak tetap di sini kan enggak muncul, tapi masuk gitu. Di bagian dalam. Wah, ini ikan atau burung nih. Kok berbulu? Tidak menghewankan hewan ini. Asik. Keren sih. Iya. Wah, asik. ARBS Animal Revolt Battle Simulator V1.92 versi terbaru nih ya. Keren. Ini kayaknya kalau kita mau di bagian depan ini bulunya harus dikecilin gitu. Belum. Masalah lah, ini aja cukup. Oke, cukup. Wah, keren kan? Coba kita. Wah, udah berbulu, bertanduk, bermulut yang bisa langsung finish, Bre. Wah, ngeri sih. Ngeri. Begini. Makhluk yang mengerikan kayak gini nih harus di-save nih. Jelas nih. Gua kasih nama apa ya? Yutul. Roshid. Dah. Iya sih. Oke. Udah ke-save ini ya, Save animal, Nah, udah ke-save ya dua nih ya. Wah, sih. Asik. Keren. Oke, sekian dulu dari gua untuk kali ini dan makasih banget udah nonton, makasih banget udah subscribe. ARBS Animal Revolt Battle Simulator V1.92. Cheat super fitur unlimited summon money unlimited. Oke, sekian dulu dari gua Miobu, gua pamit. Sehat selalu, enteng jodoh, banyak rezeki. Jamatane.